Desa Ponggang berlokasi di Kabupaten Subang, Kecamatan Serang Panjang, di mana di dalamnya dihuni oleh sekitar 1.492 kepala keluarga. Mata pencaharian masyarakat Desa Ponggang sendiri pun didominasi oleh petani dan buruh tani. Namun, tidak hanya itu nih, banyak juga mata pencaharian lainnya, seperti pengusaha kecil dan menengah, peternak, dan pekerjaan rumah tangga. Namun, tidak hanya mata pencahariannya saja yang banyak. Desa Ponggang juga kaya akan potensi sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari lahan sawah yang luas, lahan pertanian tanaman pangan, lahan tanaman buah-buahan, dan lahan perkebunan. Tempat wisata Desa Ponggang juga terhitung cukup banyak, seperti Curug Ponggang, Curug Cidomas, Panisan Luwe Tembok, 7 pancuran air, bahkan ada juga nih tempat pemandian air panas. Desa Ponggang merupakan desa yang memiliki banyak sekali potensi juga keindahan alam di dalamnya. Maka dari itu, kami mengajak teman-teman semua untuk melihat perjalanan singkat kami dalam melakukan kegiatan proyek membangun desa di Desa Ponggang, Subang. Kami adalah salah satu dari 6 kelompok lainnya yang juga menjadi bagian dari program ini. Desa Ponggang sendiri telah menjadi tempat kerja sekaligus tempat belajar yang sangat berkesan untuk kami. Suasana di sana begitu sejuk, tenang, dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Apalagi suasana lingkungan rumah yang begitu lekat dengan suasana desa. Yang pertama dengan banyaknya pepohonan, perkebunan, dan juga dekat dengan sawah. Hal ini yang membuat kami merasa nyaman dan juga senang ketika menjalani proyek membangun desa di sana. Kelompok kami mengambil tema pendampingan dan sosialisasi pola hidup sehat terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Alasan kami mengambil tema ini didukung oleh suasana Desa Ponggang, yaitu kurangnya penerapan pola hidup sehat. Contohnya pengelolaan sampah yang kurang maksimal, akses air bersih yang kurang, dan penerapan pola hidup sehat tersendiri. Maka dari itu, kami berharap program ini untuk masyarakat dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dari usia dini maupun lanjut usia. Di wilayah Kampung Ciberem, terdapat banyak ibu-ibu dan lansia. Dengan adanya kegiatan senam sehat yang terbilang ramai didatangi warga sekitar, membuat kelompok kami banyak dikenal warga Ciberem. Nah, kami juga menyiapkan salah satu instruktur senam untuk kegiatan senam sehat tersebut. Kita juga dapat melihat semangatnya para ibu-ibu dan lansia dalam mengikuti gerakan senam. Walaupun sesekali mereka mengeluh kelelahan karena gerakan senam yang terlalu cepat. Di akhir acara, kami membagikan salad buah untuk sebagai contoh pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan yang sehat. Acara ini menjadi meriah karena kehadiran mereka yang begitu semangat dalam mengikuti kegiatan senam. Win, masih ingat nggak waktu pertama kali kita sosialisasi di pesantren dan ketemu banyak anak-anak di sana? Ingat banget, itu pesantren pertama kali kita melakukan sosialisasi di sana. Terus juga anak-anaknya itu menyambut baik banget kedatangan kita ke sana. Waktu itu kita mengajarkan mereka tentang pola hidup sehat yang harus dimulai sejak dini. Mereka pintar-pintar dan aktif banget. Apalagi setiap kita kasih pertanyaan, mereka selalu rebutan mau jawab karena dapat hadiah dari kita. Iya, itu tuh seru banget pas kita ngelakuin sosialisasi di sana. Jadi tuh anak-anaknya itu benar-benar ngeliatin kita gitu. Jadi salah satu pengalaman paling berkesan juga selama PMD untuk kita. Menjadi pembawa materi di sosialisasi Posyandu Balai Desa merupakan hal yang paling menegangkan dari sekian banyaknya kegiatan yang ada.
Aku merasa punya tanggung jawab yang besar untuk memberikan suatu hal yang penting bagi banyak orang. Maka dari itu, aku dan teman-teman yang lain sangat belajar dan bersungguh-sungguh untuk memahami materi yang ada. Pengalaman tersebut membuat aku menjadi belajar untuk berani berbicara di depan banyak orang. Kalau dari kamu gimana, Stel? Nah, karena kegiatan sosialisasi stunting ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Balai Desa dan di Balai Musyawarah, kita jadi terpisah ya, Teh. Tapi aku tetap bangga sama kita semua, karena sudah berhasil menjalankan kegiatan tersebut dengan sangat baik. Dengan materi yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, membuat kelompok kita siap dalam melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutku, kegiatan sosialisasi stunting ini sangat amat berkesan untukku dan pastinya untuk kita semua. Mengajar siswa SD adalah salah satu pengalaman baru buat kita. Target audiens kita adalah kelas 5 dan 6 SD Pasir Luhur. Kita pikir awalnya dengan kita membawakan materi soal public speaking, membuat mereka merasa terberatkan. Tapi ternyata kita salah. Mereka sangat berantusias dan sangat menanggapi apa yang kita sampaikan. Bahkan tidak hanya diam, beberapa dari mereka pun bertanya sama kita, apa itu public speaking dan seberapa penting public speaking. Setelah kita menjalankan beberapa proker, kita melihat pelang, tepatnya di RT 11, 12, dan 13, yang bisa dibilang kurang cukup bagus, bahkan ada yang belum mempunyai pelang. Lalu, kita berpikir nih untuk memasang pelang yang baru. Setelah kita diskusikan, akhirnya kita memutuskan di tanggal 13, 14, dan 15 Mei memasang pelang di daerah tersebut. Satu cara sembuhkan diriku.